Nah, tuh. Dia mulai menyamar, guys. Kita tinggal sikat saja. Kita tinggal sikat saja. Woi. Nah, nih. Kalau beli nih di tukang les sabar aja mungkin. Kayak 30 ribu, guys. Guys, berjumpa kembali dengan saya dan kali ini saya akan mancing kembali channel Limbata. Setelah kemarin saya mukbang nih guys, jadi kali ini saya akan mancing channel Limbata lagi dan saya akan kasih informasi atau tips bagaimana cara mencari lubang channel Limbata. Biasanya kan kita pancing dengan mempergunakan joran dan kita cuman kucek aja di bagian depan lubangnya itu, tetapi saya akan langsung masukkan umpannya ke dalam lubang dan biasanya cana-cananya babon guys. Ini spotnya di sini nih tuh, udah pada tandur alias tanam mundur tuh. Ya, saya akan cari ke sebelah sana. Biasanya cana limbatanya babon-babon. Oke guys, kita langsung saja cari lubang-lubang cana limbatanya. Jadi di sana saya menemukan banyak sekali lubang dan saya akan tunjukkan bagaimana ciri-cirinya lubang yang ada cana limbatanya. Oke, saksikan bersama-sama. Nah, guys, di sini saya menemukan lubang. Airnya tenang dan juga bening, guys. Biasanya ini kesukaan cana limbata tidur. Jadi sarang cana limbata ini seperti ini. Kita tinggal geres aja, guys, tuh. Nah, seperti ini kita masukkan umpannya. Ini khusus bagi pemula yang mau belajar cara mancing cana limbata teknik geres seperti ini guys ya. Airnya bening. Bening sangat nih guys tuh. Nah, di sini ada juga, kalau nggak ada di sana kita coba sebelah sini. Kita tinggal masukkan saja ke dalam lubangnya. Tuh. Nah guys, kalau sambaran cana itu beda dari yang lain guys. Beliau itu sambarannya sadis, seperti cintamu padaku sadis. Nah, kan kedengaran ceplok katanya tuh. Nah tuh dia kan tuh. Oke, tuh. Dia mulai keluar, guys. Kita masukkan lagi. Ada pergerakan, guys, tuh. Jadi kesukaan nah. Ini. Ada anak-anak juga, guys, tuh. Taca. Nah, tuh. Dia mulai menyambar, guys. Kita tinggal sikat saja. Woi, babon, woi. Wah, tuh. Dia tuh. Bawa jang. Tuh. Lihat, guys, tuh. Kelas jang. Tenang. Tong kanu galeng nanya. Tuh, guys, tuh. Lihat di bawah sama anak-anak. Tuh. Bawa. Tewak. Lep. Dedetkan. Tak. Sok udah mangek ya. Nah. Oke. Lihat tuh. Jadi seperti itu guys. Ini ngalih lajangnya kayak dipasikeun. Ya. Yo, awas kaceleng. Tuh, guys tuh. Ya kan? Babon. Kita simpan dulu kameranya di sini. Kita simpan dulu kameranya di sini ya. Tuh guys tuh. Rimnya tebal. Woi, keren. Bener nggak tuh? Babon ini. Tuh, kita cuci dulu ya. Cuci dulu. Ush, gila babon ini mojang. Lulu. Selanjutnya. Tahan dulu ke sana. Oh, ayahnya. Ya, cek emang badaknya. Tinggal ya guys, anak kecil juga pada ngeliat tuh.
cing di kamera. Tuh. Lihat. Babon. Jadi tekniknya seperti itu. Ush, ngacok euy. Nah, jadi seperti ini. Tekniknya seperti itu. Ini rimnya tebal banget ini, guys. Katanya anak-anak pengen. Anak pada enggak tahu. Ayo keresek. Ayo ya, keresek ayo. Jadi saya akan kasih ke anak-anak nih. Kalau beli ini di tukang lauk sabar aja mungkin. Ayo 30. 30. 30.000, guys. Jadi kalau dapat 5 juga kali 30 juga lumayan. Benar tuh, sorry ya tuh. Tinggal di pasang nang tentara channel Amang. Rimnya tuh, guys. Amang channel. Asep ula ilu. Wih. Wih, tebal. Keren tebal ya, mah euy. Kada leungitnya. Kada leungit kan murak. Tuh. Amang. Ya, sip. Tuh, guys, tuh. Hei guys, orang guys, bangun. Cananya di kasih sama anak-anak tuh. Beliau pada ngebolang. Keren. Ayo kita lanjut lagi, guys. Mantap. Nah, di sini saya juga menemukan lubang nih, guys, nih. Cukup lumayan bening dan tenang juga. Biasanya suka ada cana molor di sini, guys. Kere. Nah, sistemnya sistem urak ini sebutnya, guys. Aduh. Nah. Kita gere-gere seperti ini. Oke. Biasanya suka cana babon. Tadi juga saya dapat satu yang babon, guys. Ini guys ya. Gere-gere masih lumayan. Gere-gere seperti ini. Kalau sembaran cana itu, waduh. Kayak cintaku kepadamu dahsyat. Tuh. Nah, tuh guys tuh. Tuh. Iya kan? Sikat anjing, tebunang goblok. Tebunang, guys. Aduh, guys, gagal, guys. Gagal acik. Aduh, guys, gagal. Kita coba lagi. Coba lagi. Segede apa ini cananya ya? Segede lengan orok. Seperti cintaku padamu itu. Lah kan lah barusan, guys. Jadi kita harus sabar. Nah. Baik. Ah, anjing, gagal wae goblok. Biasanya mah porong garing euy nu nya nu. Biasanya teh porong biasanya mah euy. Ah, ieu mah jigana teh leutik euy. Nah, lubangnya ini, guys. Kita coba lagi. Aduh. Kurang jamret deh. Hah? Jigana mah orang cobaannya juga ini benar. Woi. Dapat, guys. Tuh. Segede alaihim ternyata. Aduh. Goblok tuh. Dasar cana edan. Hayangna teh ku korong garing cenah yang gede mah. Aduh, tuh. Ya lumayan lah. Rimnya cukup tebal. Tinggal yuh. Baru udah mulai tegang. Aduh. Tuh, guys. Tuh. Ini anak-anak muda penerus bangsa nih, guys, tuh. Nah, ieu mah kuat orang wajaikeun di dia. Tuh. Iya. Tuh, guys. Jadi saya dapat yang agak kecil seperti ini. Nah. Tuh kan? Tuh, weh. Ini lumayan juga tebal rimnya udah muncul ya tuh. Jadi hoyong yang ya. Cicing lah didinya ya. Ayo. Kala. Yuk, kala. Cicing dinya. Cicing dinya. Hei. Ya. Saya akan serahkan lagi ke anak-anaknya nih, guys.
toko kayak katanya 30.000 satu ekor. Jadi lumayan anak-anak dapat 60.000. Ya lumayan dijual. Ya lumayan. Ini jangan ini. Ini harus segede. Tadi atuh tadi. Tadi atuh orang yang asepana YouTube tuh. Tinggal anjir ieu nek asepkeun si eta. Tinggalikeun. Tuh, kita masukkan ke rapet, guys. Dikarenakan sekarang sudah maghrib, waktunya pulang dan ngaji. Saya dapat 2 ekor. Jadi sekian dulu mancing channel limbatanya dari saya. Saya lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu ayat itu. Pakai kok. Udah maghrib.